Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Baru-baru ini Bersatu melalui Muhyiddin Yassin telah menawarkan kepada Khairi Jamaluddin untuk menjadi MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi untuk Bersatu, sekiranya beliau masuk PN. Tapi kali ini Khairi Jamaluddin memberikan jawapan yang paling mengejutkan Hadi Awang, mengejutkan Tok Guru, para ulama dan semua pemimpin-pemimpin PAS pastinya terkejut habislah. Memang betul-betul terkejut, kerana Khairi Jamaluddin bertanya soalan kepada PAS yang PAS pasti bingung nak jawab. Nak jawab salah, tak jawab pun salah. Apa tidaknya? Saya pun heran juga, kenapalah PAS ini sibuk dengan konsep. Sepatutnya mereka sibuk dengan perkara-perkara yang lebih penting daripada konsert. Yang sekarang duk sibuk pasal konsert, apa hal lah? Sebab tu mungkin Khairi Jamaluddin tanya kepada PAS, boleh tak kita berhenti bercakap pasal Coldplay ni? Daripada sibuk tentang Coldplay, lebih baik sibuk dengan dengan rakyat, rakyat di Kelantan, rakyat di Terengganu yang memerlukan. Kata Khairi Jamaluddin, kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. That's all. Itu saja katanya. Saya setuju. Siapa yang risau sangat? Apa yang bising sangat? Kalau tidak mau pergi, tidak suka, tak payah pergi. Diam-diam di rumah. Pergi surau, pergi masjid, baca Quran kah, sembahyang selawat di rumah. Tak payah pergi Coldplay. Betul lah tu kata Khairi Jamaluddin. Kalau tak nak pergi Coldplay, jangan pergi. That's all. Itu saja kata Khairi Jamaluddin. Demikian pesanan yang dititipkan oleh bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, buat pemimpin serta penyokong-penyokong PAS. Dia yang pernah menjadi menteri beberapa kali juga turut menyeru supaya PAS menghentikan desakan kepada kerajaan untuk membatalkan konsep Siri Jelajah, kumpulan dari Britain itu yang dijadual berlangsung 22 November depan. Saya pikir tidak perlulah kasih batal. Kenapa perlu kasih batal? Sebab di Malaysia ini kita masyarakat majmuk, ada orang yang suka juga dengan itu. Jadi kalau tak suka, tak apa, tak payah pergi. Termasuk juga apa-apa agama pun, agama Hindu kah, agama Buddha kah, agama Kristian kah, kalau tak suka dengan Coldplay, tak payah pergi. Yang agama Hindu pergi kuil, yang agama Buddha pergi tokong, yang agama Kristian pergi gereja, sembahyang di rumah, tak payah pergi. Tapi ada orang yang pergi juga. Lagi pula ini pun ada juga pendapatan kepada rakyat Malaysia, pendapatan kepada kerajaan melalui cukai, melalui untuk peniaga-peniaga pula, mereka pun dapat untung juga apabila mungkin mereka dibenarkan untuk membuka gerai-gerai ataupun ya apa-apa sajalah, kedai-kedai sepanjang konsert itu dapat juga untuk pendapatan sampingan. Dia yang pernah menjadi menteri beberapa kali itu juga, seperti yang saya katakan tadi, menyeru supaya PAS menghentikan desakan kepada kerajaan untuk menghentikan konsert itu. Banyak orang akan rugi kalau ini dihentikan. Khairi Jamaluddin yang lebih dikenali sebagai KJ juga kelihatan bosan dengan polemik pro dan kontra yang berlangsung rentetan konsep tersebut, termasuklah membabitkan kawan-kawan ahli politik itu dalam kalangan pemimpin PAS. Sampai Khairi Jamaluddin bertanya dan berkata, boleh tak kita berhenti bercakap pasal ini semua? Dah, lebih baik berhenti. Katanya, saya pun ada kawan-kawan dalam PAS. Konsep semua tak boleh, batalkan konsep. Katanya mengupas soalan diberikan kepadanya pada satu program santai borak bersama bekas ketua penerangan UMNO Saril Hamdan melalui podcast di YouTube semalam. Untuk rekod, di sebalik kedudukan kanan Khairi dan Saril dalam politik, kedua-dua mereka kini bukan lagi anggota UMNO. Ketika Khairi dipecat daripada parti, Saril pula digantung ke anggotanya.
Terdahulu, Khairi diajukan soalan oleh Saril mengenai tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mengalu-alukan kedatangan kumpulan yang didakwa sesetengah pihak sebagai menyokong LGBT itu. Menjawab soalan itu, Khairi berkata memang wajar Anwar membuka ruang untuk Coldplay mengadakan persembahan di negara ini kerana ia satu perniagaan yang menguntungkan. Bahkan katanya, dia sendiri sudah lama teruja untuk menonton konsep kumpulan yang terkenal dengan lagu Yellow dan Fix You itu namun tidak berkemampuan. Kita di Malaysia agak tagih konsep kalau dia selalu dia itu Coldplay bypass Malaysia. Tapi kali ini kita dikejutkan dengan berita bagus. Coldplay datang Malaysia pada November, kata Rafizi. Saya tak pernah tengok Coldplay macam saudara Saril, sebab itu tunggu mereka datang sini. Saya bukan golongan T20, katanya. Okay. So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya setuju dengan apa yang Khairi Jamaluddin kata. Tak suka tak payah datang. Kalau suka pergi datang. Dan ya, ini perniagaan menguntungkan, dapat banyak untung kepada peniaga-peniaga, kepada rakyat tempatan, kepada negara Malaysia juga. Okey, sampai itu, tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Agaknya Mahyadin, Mak Yasin dah hilang sabar, dah tak boleh berdiam diri lagi, sehingga dia pun mengeluarkan kenyataan yang memang hak dia lah untuk cakap. Dia hak dia lah untuk cakap. Okey. Tapi ini dah cerita lama. Cerita lama sebenarnya. Cerita lama yang dulu-dulu dah lama lah. Tapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ini menjadi kenyataan. Dan ada sebab kenapa dia takut perkara itu berlaku, kerana betul berlaku. Tapi perkara itu berlaku mesti ada sebabnya. Takkan pula kerajaan atau penguatkuasa di Malaysia ini tak ada kecerdikan. Takkan pula suka-suka saja pergi dakwa kalau tak ada kes. Takkan pula mahkamah pun terima saja, tak adalah. Tapi apapun, menurut Muhyiddin Yassin, pada 10 Januari tahun 2023 yang lalu, Muhyiddin mendakwa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional laksana pembunuhan karakter ke atas Perikatan Nasional. Ini bukan pembunuhan karakter, ini namanya pembersihan. Nah, saya fikir di mana-mana parti politik pun, kalau salah, tetap salah. Takkan nak biarkan saja. Soalnya sekarang, kenapa takut? Nah, kenapa takut? Saya fikir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan nampak lebih buruk kalau apa yang mereka lakukan itu tak betul. Tapi kalau betul, itu tanggungjawab dan amanah mereka. Takkan nak berdiam diri. Nanti kena tanya waktu berkuasa, kenapa tak buat? Jadi inilah waktu berkuasa, ada kuasa untuk betul laksanakan segala yang mampu untuk bersihkan negara kita Malaysia. Tan Sri Mahyudin Mak Yassin mendakwa pelbagai tomahan tidak berasas dilemparkan ke atas dirinya dan Perikatan Nasional dibuat berikutan usaha untuk pembunuhan karakter dilakukan oleh gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Waktu itu barulah tak berasas dia kata. Waktu itulah 10 Januari. Tapi selepas itu dia bukan lagi tomahan tak berasas kerana sudah didakwa di mahkamah. Sudah ramai pemimpin bersatu yang telah didakwa di mahkamah. Dan SPRM pun sudah menangkap, menahan, menyiasat berpuluh-puluh orang yang seleweng, yang salah guna kuasa, macam-macam lah, ketirisan, rasuah. Semasa pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Mak Yassin, waktu dia jadi Perdana Menteri, mereka melakukan banyak kesalahan. Bos-bos dalam syarikat buat buat banyak sekali penyelewengan sehingga menyebabkan kerugian kepada negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, pengurusi PN itu mendakwa
Tindakan itu dibuat antara lain berikutan kegentaran gabungan PH dan BN untuk menghadapi kemarahan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri dalam tempoh beberapa bulan lagi. Jadi sah pilihan raya negeri akan berlangsung paling lambat pun Julai, menurut laporan-laporan yang saya terima, paling lambat pun bulan Julai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan pada hemat saya ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan oleh kerajaan sekarang, yaitu tiba-tiba mendakwa membunuh karakter dan macam-macam lagi. Tapi secara kebetulan saja, apabila ada salah, apabila ada yang perlu didakwa, secara kebetulan memang itulah natijanya, yaitu rakyat akan melihat bahwa itu tak baiklah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya di Admin The Twin TV, tak kisahlah siapapun memerintah, siapapun Perdana Menteri, siapapun parti, bagi saya sendiri di Admin The Twin TV, saya tak kisah siapa yang memerintah. Yang penting usaha untuk membaik pulih, usaha untuk menyembuhkan negara Malaysia daripada penyakit pandemik rasuah salahguna kuasa penyelewengan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.